wangi. Mad badal, mad artinya badal, ganti tina alif, panjangna dua harkat. Opat belas, ibgi hajata. Dibaca karena ceko ida lilami alhalani koblal bukti ulahuma ida ruha kalka ripi dari please karena akhir kalinya panjangnya sampai 6 harkat karena mad arid sadaqallahul azim. Sinar ada harus. Ajarin dong, bu, seku. Artinya hula jelas ayo terus kan berarti anu dilewat stop terus kan anu nyaho doang gak kalau enggak bisa dilanjut aja. Terima kasih.
Pembagian nun mati dan tanwin. Ini huruf alif kan? Hamzah. Kalau enggak bisa lewat aja. Karena ayah huruf mad bertemu dan dina panjangna. Lanjut. Lahumul alif lam artinya bola kamaria Amnu mim mati bertemu dengan nun. Kumna. Itu yang 26. Karena ada mim. Karena ada mim mati bertemu dengan nun. Lanjut. Wahum nih ada mim dengan mim, ada mim mati dengan mim hidup.
Kayak dulu. Humul. Sadaqah Allah. Munfasil. Munfasil karena ayat huruf mad bertemu dengan alif di awal kalimat panjangnya 2 sampai 5 harakat. Alladzina amanu wa lam yalbasu imanata bi kitabina ayatil alif ya wa alif sabada fata ya sabada kasra wa sabada dhamma contohnya nuhiha panjangnya 2 harakat karena wal maju asliun apacian wasamri'a walan tabi'iyan lahu matai ayat asli ayat padi matasri tabi'an dakatullah na alladina amani walam yang basu imanahum ikwasapawi karena ayat memati bertemu dengan huruf ba alladina amani walam yang basu huruf idhar ayat kenapa jaha ahinha ugin wakuna coba idah hamjun paha usumma ainun ha untuk malata usumma kinun ho cirina naon ayat tadi bertemu dengan alif ya alalina amanu alam yal basu imana mutizumin umatobi ayat mutasil karena ayat huruf mad bertemu dengan hamzah di nasab kalimat panjangnya 2 sampai 5 harakat alladzina amanu wa lam yalbasu imanakum bidzulmin ulaika dibaca na ulaika lahumul alif lam kamaria alif lam kabagi 2 alif lam kamaria alif lam kamaria huruf na ayat
kelas Bibi haja kawa pagi baca jelas karena ceko idah bilami alhalami koblal arufi ulahuma idah hafal tariti alif alam batin kabikum lahirin hasil barang menikah nana kobla arufi masar bilami Bibi haja kawa pagi nabi baca jelas Memeh. Memeh opat kelas coba sinayana na ibi haja kawa hakima. Disebut ya alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidhulmin ulaika lahum amin wa hum madari sukun mati yang arid ganti sukun mati karena ayam beruk madi ayam kalimat lima dua sampai enam dunia cukup indah surah ina rojo sukun kalau menangis tadi alhamdulillah sadaqallahul azim. Alladzi wal madu sok lanjut alladzi naa naon mad bad ayah opat dibaca jelas karena cek lilami alhalani koblal arupi ulahuma idharuha paltari alif alam dua tingkah hukum nak naib dihajaka wahob akimah sok lanjut dua sampai enam karena wamis lu daim ada ari sadaqallahul azim. Mad artinya? Mad artinya panjang, badal, gagal. Tina alif. Tina alif. Panjang na? Panjang na? Panjang na doa. Arka na. Enggak ada koidah. Hai sok. Alatina amanu. Mato. Mato be huruf na ya tilo alif ya wau alif sama ada kata ya sama kau sama ada doa tentu na nu ya. Doa kata na to koidah wal ma doa tiwan wakar ya sami awal kau ya Mata ayah, teh ayah, kalina
Muhammad Aslita Eta katalana alajina amanu Walam ya. Berarti mimati bertemu dengan ya. Hukumna Idhar Sapawi. Nah, Idhar artinya jelas Sapawi. Nah, lanjut Allah walam alam walam walam ya basu il i matobi nah ya tinoi tia wau ale tabara kata aja bar kata au tabara lo nano iya kanina kada kaida ade apar iya wasami kawalan dope yana mate aya ate aya pare nama pati kabe kapatolana alaji nah mano wa alam yal basu imanahum bi mimati bertemu dengan ba hukumna ar hurufna ya genep hamzah karena cek hamjun haun hala mumalatan sumaginun haun Good. Idul min ula alif lam abadi doa alif lam komaria alam kontria amar artinya bulan alias emang cabulan hurufna ayah opat belas ibi akimah dibaca tadun madarid dua sampai wa mislu arados madarid li sukun ayah sabab wakop lita lamun sadaqallahul azim. Matob ya Alladzina alif lam kamri dua alif lam kamri samsi ya mad hari misludain arodasul nastainu madarid sadaqallahul azim Matobi wal madu asliun wa fatiun
Awal kalimah panjangna 2 sampai 5 imam atob un summa un munhalapa ginun ho un dibaca jelas jul min aula madu wajib mutari alif lam kamadud alam kamadia alif lam kamadia kamadatnya bun Om Maria semasa bulan bebasnya ayat 14 Ibu hajak kau pasti mah dibaca jelas Karena ceko idawa Lilami alhalani koblal ahru Ulahumma idharuha pal ta'rif Alif alam Dua tingkah hukum Iji idhar sing terang unik kenang Qobla arba ima asrotin hud ilma min ibgi hajakawa Memeh opat belas cokot sing Na ibgi hajakawa Lahumul amuh tadun madarid Artinya panjang dari kegantung Tuhan mati karena ayah Tadu ayah kalung Pajangnya dua kakak dua sampai enam markat Karena cekoi bahwa misul dari alon Tukun uwa pangkata Amun ayah Nasta'in Madarid li sukun ayah Sadaqallahul'azim Matobi artinya panjang pada tina panjang panjang dua harka lanjut Matobi Walam yalbasu mimati bertemu dengan mimati bertemu dengan iya hukumna idhar safawi idhar artinya jelas safawi bi hurufna ayat 2 pun genep dibaca jelas walam yal basu imajaiz karena ayah huruf man bertemu dengan alif di awal kali enggak 2 sampai 5 yal basu i Matobi Matobi
Hum bidul min ayat tanwin bertemu dengan alif huruf idhar. Huruf hurufna ayah genep. Hamzah. Paha. Summa ainun ha un muhma latan. Summa ginun ho un jut. Ulaika mad wajib mutasi karena ayah huruf mad bertemu dengan hamzah dina sakalima panjangna dua lima ulaika lahumul alif alam. Artinya bul bulan hurufna opat ibdi hajaka dibaca karena lilami alhalani qoblal arufi ulahumma idharuha paltaripi alif alam dua tingkah hukum iji idhar sintarang unik kenana qobla arba'i ma'asrotin hudim min ibdi hajaka wahub akimah memeh opat belas cokot sing marenana ibdi hajaka lahumul amnu idharun mad arid sampai enam harta karena wapan kata langit mada huruf sabak dan ya sadaqallahul